Sebenarnya mitra olahraga semuanya tanpa terkecuali malam hari ini. Ya, nah, kita kembali lagi ke jalannya pertandingan antara kubu PKC melawan 3-2 gor sementara untuk kubu PKC unggul 2 kali kemenangan sementara untuk tim dari gor tertinggal 1 kemenangan. Kali bola servis yang pertama di set yang keempat dilakukan. Yes! Melalui Heri apa betul sejenak bola di timah holder servis dilakukan pertolongan gagal dan lagi-lagi poin untuk kubu PKC masih melalui Heri atasan betul holder ya bola hari ini melakukan servis dilakukan terima baik nomor punggung kalian jebret dua tanpa hasil breaking melakukan sebaik luar biasa melakukan persiapan dari sang center istimewa hari di bawah dari kubu 3-2 gor melakukan servis terima pas senet sang setter angkat tinggi-tinggi bola jemito baik tajam dan juga LP yang luar biasa mampu mencuri poin untuk kubu PKC dan kali ini PKC memimpin dengan skor 3 sementara kubu 3-2 gor 1 oh jemito sudah dilakukan servis terima sempurna kali ini serangan iya namun sayang sekali base komunikasi maksud sang spek opak L namun saya dan kali ini masih lari cemito lokal servis dilakukan baik dan cet mampukan iya ternyata dapat risik yang sempurna dari nomor punggung tanpa terima bola iya sorongan satu belajar dan selalu dari sang cemito berhasil lagi-lagi memulakan poin suntikan bola jauh ke belakang di titik 1 berhasil menambah pundi-pundi angka untuk kubu PKC 5 sementara untuk kubu dari gor mendapatkan skor apakah ternyata lakukan saja double mean yo masih iya kali ini depan nomor punggung 8 di sana juga masih boleh terjadi sebaiknya terlalu gemuk dan yang berlagak malam hari ini antara kubu PKC melawan 3-2 gor ya sementara skor masih dipimpin oleh kubu PKC dan Jemito baru saja melakukan servis passing bola kurang sempurna dari kurang sempurna dari Jemito dan poin untuk kubu dari 3-2 gol kali ini melalui Pak Dinarimo baru saja melakukan servis keras yang dilakukan nomor punggung 7 di sana bolot gagal ocekin ya apunter oke iya kita dilakukan sebaiknya sangat berarti saudara saja bola sayang pun sentuhan bola tidak berhasil melampaui net dan poin lagi-lagi untuk kubu PKC 7-3 ya juga baru satu menekan servis lakukan dan kali ini umpan yang disuguhkan dari sang setter berhasil dimaksimalkan oleh Freddy dan Freddy malam hari menekan servis ya secara bola ditimbang dilakukan sudah teripat Jemito baik setter akan pulang iya kalau tidak dilakukan sebaik keras sotek saja bola satuan bola membuat TTO malam hari ini sementara lalu dari Sosono calonnya pertandingan turnamen bola koriantar RT Sede 1 Bu Ingregen Total Dalam Kuniga masih bersama kedua kubu antara 3-2 Gor VS tim dari 3-1-3 Gondang Pontrer ya kali ini serangan tepat dibangun dari kubu 3-2 Gor masih dapat risik yang sempurna Heri iya dan kali ini Jemito lagi-lagi oke kalau menjatuhkan poin di titik poin kubu 3-2 gor lagi-lagi 3-2 gor memimpin dengan skor 9 sementara kubu dari 3-2 oke kuali ya 3-2 gor mendapatkan skor 4 dan apakah iya ternyata pelanggaran kau yang ranyek atau bluter sekarang bobo masing dan lagi
kali ini nomor ini dan ini lakukan servis, lakukan sudah terima basemen dan kalau cedok masih dapat diantisipasi sempurna balasan dan ternyata sayang seribu sayang Putra lagi-lagi gagal memaksimalkan bola tiga dah. Oh ini lagi-lagi untuk kubu PKC kau melakukan servis silakan sudah pulang per dan ternyata petek keras yang dilakukan dari nomor punggung 5 Freddy namun saya tipis sekali jatuh di belakang garis kubu PKC dan poin untuk kubu PKC. PKC kau gagal melakukan servis dan poin untuk kubu Nor atau 3-2 Nor. Atau untuk Nor sementara PKC mimpin yang skor 11. Sayang sekali pelanggaran dilakukan dari kubu 3-2 Nor. Apa kemungkinan bisa lagi ya? Mungkin pengisahkan selama makan servis dan kali ini servis untuk tim dari PKC dalam rampas net terima baik. Angkat tinggi bola nomor 4 dan dibiarkan saja sebaik dari Putra Wawan maksud kami dan poin untuk kubu PKC 13-6 lagi-lagi servis dilakukan sama Senen lagi-lagi sang setter angkat bola cepat itu saja lagi-lagi dibiarkan curian poin dari nomor 4 di sana ada Putra lagi-lagi mampu menyediakan untuk kubu PKC. Oke servis dilakukan sama Senen dari kubu PKC gagal dan menambah angka poin untuk kubu 3-2 14. Hari ini melalui nomor 4 di sana ada saudara kita Putra baru saja melakukan servis dari melakukan spike dapat diisi dengan sempurna balasan dan kali ini iya luar biasa spike yang dilakukan Freddy berhasil membuangkan poin untuk kubu 3-2 nomor 4 di sana ada Putra baru saja melakukan servis passing bola tidak sempurna dari bola. Bola tiga dilambungkan saja serangan saja tekan bola sayang sekali betul tidak dapat memaksimalkan bola rebound yang sangat istimewa Volter. Ya lagi-lagi nomor ini servis dilakukan dari kubu 3-2 nomor dan apakah ia berhasil jangkau dan ternyata baik dapat diterima namun sayang tidak dapat dijangkau oleh mereka dan poin untuk kubu dari PKC 15-9 PKC melalui betul melakukan servis terima baik nomor punggung 6 dan kali ini serangan cepat lagi-lagi Freddy gagal melakukan spek tajamnya dan poin untuk kubu PKC sementara skor mencapai 16 untuk kembali lagi ke jalannya pertandingan antara kubu PKC melalui 3-2 nomor kembali berlangsung di set yang keempat siapa yang akan memenangkan jalannya pertandingan malam hari ini bola servis lepas TTO milik dari kubu oke iya tipis saja dan namun sayang miskomunikasi maksud berarti karena mungkin ya tampaknya lo bangun masih itu oke tak apa-apa betul ya dan poin malam hari ini untuk kubu dari 3-2 nomor servis dilakukan sudah terima pasangan OPT KU serangan kembali arah sudah dua masih dapat lihat situasi kau namun sayang Heri rodo buku mengganding Heri rodo ngatuk jangan saya wangi poin lagi-lagi untuk kubu 3-2 nomor possible reward Wawan sedang 5 bola bola di tempat servis servisnya melenceng melebar di samping kubu dari samping kubu tuh tinggi-tinggi ya malam hari ini servis lakukan cemito terima baik serangan dari Freddy Jeff masih ada kau kali ini petek cemito iya tipis saja namun saya dapat dijangkau oleh nomor punggung 8 di sana jadi namun sayang tidak ada respon atau resip yang sempurna dari rekan dan boy untuk kubu PKC 18-11 kali ini oke cedok putarnya macam melambung sempurna pada 3 kali serangan bola dari 3-2 nomor apakah terjadi tadi iya lagi-lagi masih dapat oke kau putarnya tidak dapat sempurna dan boy untuk kubu 3-2 nomor waduh geri lor baik malam hari ini panen hari mumpung saja memakan servis iya langsung garis saja apa yang terjadi nomor punggung 3 berhasil mencuri poin dari kubu 3-2 nomor menang baku di bunyi angka menjadi 19 untuk PKC sementara 3-2 nomor 12
Yoga lakukan servis, terima sudah. Hari ini serangan ready. Ternyata tepat sekali jatuh di depan Bejar Boter. Tidak dapat menjangkau bola dan poin untuk kubu 3-2 13-19. Ayo keluar. Ternyata belum juga terjadi jor. Hari ini ternyata oke, bola 3 mampu melambung. Namun sayang sekali bola 3 tidak dapat melewati net. Dan poin lagi-lagi untuk kubu BKC. Trio malam hari ini diminta dari kubu ARVC. Kembali kita tonton jalannya pertandingan antara kubu 3-2 Angkor melawan kubu dari 1-3 Godang atau PKC. Serangan sepak keras yang dilakukan nomor punggung 4 di sana ada Putra Makpoter. Berhasil membuat tes gol bola, bola ribuan keluar, poin untuk kubu 3-2 Angkor. Apakah serangan yang kali ini dilakukan? Bola ia dapat diresip dengan sempurna. Kali ini setelah bola dari Freddy berhasil juga mencuri poin dan lagi-lagi mencoba menyebutkan ruang skor 15 untuk 3-2 Angkor. Sementara untuk PKC masih win dengan skor 20. Kalau passing sempurna kali ini cerita maksudnya, namun sayang. Dan kali ini serangan jeduk ia dapat diterima mengantisipasi Bedor melakukan spike oleh Bek-Bek, namun sayang melebar jatuh di belakang garis dari 3-2. Kembali lagi saudaraku, bola-bola jadi kejar-kejaran, jadi rebutan ke-12an pemain malam hari ini ya. Antara kubu PKC melawan 3-2 Angkor. Dan kali ini serangan yang dilakukan masih berlangsung. Dan ternyata sayang seribu sayang, lawan melakukan pelanggaran dan poin untuk kubu PKC. Nomor punggung 7 Raga sudah terima bola, bola di tempat servis lakukan, terima Freddy kali ini. Dan lagi-lagi serangan jejak ia sepek, tidak terlalu keras yang dilakukan sepeknya dari kau, namun berhasil membuat poin untuk kubu PKC ya. Masih main bola saudara, bola hari ini menerima bola mulai di pasar bisa lakukan, terima baik nomor punggung 8 dan tidak kali ini saudara tanpa udah kena ya, poin untuk kubu 3-2 Angkor 17-22. Apakah betul? Namun bola ribon mampukah ia melambung baik dari apa snack kali ini Taparano. Kita tampak di orang yang besok ya. Poin untuk kubu 3-2 Angkor 18 mencoba menjadikan ruang skor. Sementara untuk kubu BKC ia oke, apakah kali ini serangan mampu dimaksimalkan, namun juga belum. Iya, oke, masih juga kemenangan saudara. Apakah berakhir rally panjang malam hari ini antara kubu? Ternyata kita sudah dapat masuk. Nah, poin untuk kubu dari BKC di 23-18. Melaku ngomong kembali jatuh orang telur koyo opo. Oke, serangan kali ini saudara-saudara, kita lagi-lagi bola ribonya masih cepat-cepat yang dilakukan sini ternyata kembali. Iya, orang popo kato. Oke, 19 skor yang dimiliki oleh 3-2 Angkor. Dan untuk kubu dari PKC masih memimpin 23. Ready masih dapat dijaga, namun saya pun terbelah-belah ke arah poin